Pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir berdampak pada permasalahan ekonomi di masyarakat, terutama usaha rumahan dan pabrik. Masyarakat yang terdampak permasalahan ekonomi ini kemudian berupaya melakukan berbagai usaha agar tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Usaha budidaya ternak entok menjadi salah satu peluang usaha yang dapat dicoba untuk ditekuni untuk mengatasi permasalahan ekonomi selama pandemi. Berbagai usaha bisa dilakukan untuk menambah penghasilan saat pandemi COVID-19. Seperti sekarang ini, salah satunya budidaya ternak entok dengan sistem pembibitan yang cocok di lahan sempit atau pekarangan terbatas. Usaha ini sangat menguntungkan karena mudah perawatan dan biaya juga murah. Hasil panen budidaya entok kali ini cukup bagus dan bisa menolong warga yang terdampak COVID. Sejumlah warga mengaku berternak entok ini sangat menguntungkan dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Harga jual yang lebih tinggi, sumber pakan beragam dan mudah didapat, serta teknik budidaya yang mudah, mampu membuat ketahanan ekonomi. Bahkan, saat ini, variasi teknik yang telah dilakukan adalah membuat pakan dari ajola yang terbukti mengurangi katul hingga 50%. Dibanding unggas yang lain, misal ayam dan bebek, juga memiliki daging yang lebih banyak, sehingga bisa menjadi alternatif bagi para konsumen. Omset usaha ternak entok ini lumayan menjanjikan, dari bibitan seharga Rp8.000 dalam waktu 3 bulan bisa dijual dengan seharga Rp45.000 hingga Rp50.000. Namun, meskipun berbagai kelebihan dalam bisnis unggas ini, kendala pemasaran masih belum menjanjikan, membuat produksi para peternak tidak maksimal. Karena hingga kini belum ada penjualan dalam partai besar dari pembeli. Para peternak terpaksa mengukur produksinya karena pemasaran hanya sebatas konsumsi rumahan saja. Berharap ada investor yang mau melirik usaha ini, karena terbukti mampu bertahan di tengah kelesuan ekonomi saat ini sebagai dampak pandemi COVID-19. Saya ingin memberi contoh bahwa budidaya entok bisa menjadi salah satu alternatif usaha yang menjanjikan. Dan kebetulan saat pandemi ini, aktivitas luar juga bagus bagi tubuh kita. Selain itu, seperti kita ketahui, entok merupakan bahan pangan yang baik untuk dikonsumsi semua kalangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya dan dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian supaya bermanfaat bagi semua. Jika ada kritik atau saran, silahkan komen di kolom komentar supaya kita bisa saling belajar bersama. Salam peternak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus video-video entok dari kami hanya di Irfan Apendi Channel.